Pemirsa, Festival Seni dan Kreatif Timor de Belitung menjadi titik tolak kebangkitan ekonomi kreatif di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Ajang tahunan ini mengangkat 17 subsektor ekonomi kreatif di Belitung Timur dan dihadiri oleh ribuan peserta. Pemirsa, bagaimana jika seni, budaya, kuliner, musik, fashion hingga tradisi berbaur menjadi satu dalam balutan kearifan lokal masyarakat Bahari Pesisir. Semuanya dapat Anda temukan di Timor de Belitung. Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung menyimpan banyak potensi ekonomi kreatif. Di antaranya seni, fashion, kerajinan, musik, kuliner, hingga tradisi. Melalui gelaran Timor de Belitung, Kabupaten Belitung Timur menyajikan ragam kekayaan dan potensi budaya daerah yang termasuk dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Puluhan produk khas tersaji seperti kerajinan kayu bulin, kopi Liberica Baguk, batik Belitung Timur, kuliner khas, destinasi wisata, dan ragam komoditas lain. Menikmati beragam atraksi seni dan pertunjukan Timor de Belitung. Beragam aktivitas mulai lomba mural, festival band lokal, talk show ekonomi kreatif, hingga kompetisi fashion show daur ulang yang memanfaatkan plastik bekas, bungkus makanan, karung goni, hingga dedaunan memeriahkan festival. Ya, dalam rangka kita menciptakan ruang kreasi bagi pelaku-pelaku subsektor ekonomi kreatif yang ada di Belitung Timur ini sebagai wadah kreasi. Yang terlibat ini untuk subsektor kulinernya, kita di sini ada bazar dari subsektor kuliner, terus dari subsektor ekonomi kreatif dari kriya, dan juga yang kita saksikan sekarang ini dari fashion, dari Creative Fashion Festival yang dalam hal ini mengangkat tema bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Untuk lihat teman ikut fashion show. Keren banget sih, karena bisa bantu UMKM di sini juga dan meningkatkan kreativitas masyarakat Belitung Timur tentunya. Sedikitnya 10.000 warga tumpah ruah di lapangan Yagor, Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Galuh Pandu, Oki Mahendra, iNews, melaporkan.